pindah agama, Celine Evangelista sebut besar dari keluarga beragam. Belakangan ini, Celine Evangelista yang merupakan mantan istri dari Stephen William tersebut kerap menjadi sorotan warganet. Pasalnya setelah diketahui pindah agama, kini ia ikut menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hal tersebut diketahui dalam aktivitas Celine Evangelista dalam media sosial miliknya. Tidak hanya itu saja, Celine Evangelista terlihat beberapa kali membeli makanan untuk berbuka puasa. Menjawab pertanyaan warganet, Celine Evangelista yang tengah berbicara dengan Melanie Ricardo membenarkan persoalan tersebut. Ikutan puasa, emang dari dulu kalau lagi Ramadan ikut-ikutan puasa. Karena kalau gue ikut puasa pengen merasakan berbuka puasanya, sahurnya gitu, kata Celine Evangelista dalam YouTube Melanie Ricardo. Namun tidak hanya itu saja, ternyata Celine Evangelista membeberkan ketika ia berulang tahun 2 April lalu, ia mengundang anak-anak yatim untuk mengadakan pengajian di kediamannya. Hal ini dilakukan Celine Evangelista lantaran hari ulang tahunnya bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga mengadakan pengajian sekaligus sahur dan berbuka puasa di hari pertama. Pas banget sama puasa pertama saat itu, daripada mengajak teman-teman gue party. Kayaknya nggak make sense, mendingan lebih berfaedah saja. Kayak kita bikin pengajian di rumah sambil buka puasa dengan ceramah begitu, kata Celine Evangelista. Selain itu, Celine Evangelista juga menyebutkan bahwa dirinya sejak kecil sudah dibesarkan dari keberagaman dan toleransi. Celine Evangelista mengungkapkan dengan adanya toleransi membuat dia menjadikan sebagai sebuah keharusan, lantaran di dalam keluarga mereka adalah beragam. Kalau di keluarga gue itu sebuah keharusan bukan hanya Kristiani, Muslim, tetapi ada juga yang Buddha dan Hindu. Jadi di keluarga gue itu beragam banget gitu, kata Celine Evangelista. Sebagai informasi, mantan istri dari Stephen William ini merupakan keturunan Fadeli Luran, salah satu tokoh yang mempersatukan umat Muslim. Terbaru, Celine pun belum lama ini kepergok mengajarkan anak-anaknya untuk sholat tarawih. Celine pun sering tampil tertutup hingga menggunakan hijab syar'i. Ia juga kerap hadir di berbagai kajian, bahkan ia mengaku mendapatkan kenyamanan kala mengenakan hijab.